Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan pedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Penyematan rencana anggota. Inilah pesan yang perlu saya sampaikan kepada saudara kita yang baru saja diresmikan anggotanya di lembaga Dewan yang terhormat. Kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati selain di lantai dasar. Terima kasih. Ini saya akan turun ke dapil saya untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang ada di sana. Untuk itu nanti saya belum ini karena untuk komisi saya juga saya belum tahu. Untuk masalah penempatan komisi saya belum tahu. Di mana nanti tergantung dari next yang kita lihat sama ketua fraksi. Saya menyesuaikan dulu yang ada. Kemudian berdekatan dengan kedatian. Berapa luka?